Dan yang bawa juga seorang habaib pula. Dianggap bisa dibeli Habib. Tapi sekarang sudah sadar. Sudah kita, sudah ngobrol, sudah duduk bersama, sudah nangis bersama dan menyadari. Dan belum cukup, didatangi pula beliau di pesantrennya. Ya, markas syariah, didatangi. Habib, ini. Dibeli, dikasih tanah seluas 72 hektar. Dan dibangunkan pesantren. Coba. Dibangunkan pesantren yang paling modern gitu loh. Loh ini marketnya gini. Habib tenang, liatin. Oh sebentar ya Habib bilang. Sebentar. Habib masuk ke dalam. Bawa golok. Keluar bawa golok. Lari ketakutan mereka. Coba. Subscribe dulu yang belum subscribe. Selamat menonton. Enjoy. End of flashback. Tapi beliau itu ditawarkan berbagai macam harta untuk stop dakwah. Oh, saya tahu persis kok. Oh, saya tahu, saya jumpa kok dengan orang yang ditawarkan itu sebagai perantara untuk Habib Rizik. 1 triliun Pak dikasih Pak sebelum aksi 212. Dan cash tuh dibawanya itu ya sebagai uang muka tangga jadi gitu ya. Cash itu ya 50 triliun itu, 50 miliar itu cash dulu. Ya dalam bentuk dolar bawa kresek gitu loh. Saya jumpa sama orangnya. Untuk apa? Jangan ada aksi lagi. Tuh. Gitu. Dan yang bawa juga seorang habaib pula. Dianggap bisa dibeli Habib. Tapi sekarang sudah sadar. Sudah kita sudah ngobrol, sudah duduk bersama, sudah nangis bersama dan menyadari. Dan belum cukup, didatangi pula beliau di pesantrennya. Ya. Markas syariah didatangi. Habib ini. Dibeli, dikasih tanah seluas 72 hektar. Dan dibangunkan pesantren. Coba. Dibangunkan pesantren yang paling modern gitu loh. Loh ini marketnya gini. Habib tenang, liatin. Oh sebentar ya Habib bilang. Sebentar. Habib masuk ke dalam. Bawa golok. Keluar bawa golok. Lari ketakutan mereka. Coba. Jamaah sekalian, memang begitulah perjuangan. Ya, memang begitu perjuangan.